Kembali lagi di channel kita nih. Jadi ini kan hari libur nih teman-teman. Ya. Kita mau bikin cemilan gitu loh teman-teman. Bikin milo. Ya, jadi kita mau bikin milo cubek. Ya, milo cubek. Yang pertama sih kalian udah harus cuci tangan dulu yang bersih ya teman-teman. Supaya ntar kita bikin makanannya tidak kena kotoran atau bakteri ya teman-teman. Ya. Di sini ada Milo. Aku beli Milo yang sasetan aja. Yang coklat. Ayo, Milo coklat. Milo coklat katanya. Sini lah, Dede lah, lo teman-teman. Ini kita pakai aja susu kental manis yang warna putih ya, teman-teman. Yang putihnya ya. Enggak yang coklatnya. Terus di sini aku punya plastik buat ntar kita bikin buat kita bentuk-bentuknya ya teman-teman. Bentuk-bentuknya ya teman-teman. Nah, yuk kita mulai teman-teman. Kita buka ya teman-teman. Susunya, susu putihnya dikira-kira aja ya teman-teman. Dikit-dikit aja. Taduh, dan ntar kalau udah jadi ya Dede mah ya. Aduk-aduk tuh. Kayaknya susunya kurang ya teman-teman. Jadi yang aduk-aduknya yang bener lah. Sini kita dulu. Iya. Jangan main gunting, nggak boleh. Awas ketusuk ya. Nggak boleh, ntar ketusuk sayang, jatuh taruh guntingnya di kepel-kepel teh. Itu guntingnya taruh sayang, pinter anak mama. Susunya dikit-dikit aja, perlahan-perlahan sampai ininya menggumpal ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita bikin, coba bisa apa enggak? Udah, Bima? Ya udah, cobain. Cobain dulu ya, satu dulu, cobain ya. Dede, coba pasang aja dulu. Banyak. Kita beda sama kita, Teng. Bentar ya. Satu-satu ya. Ya. Entah dulu, tete dulu, lho, tapi cuma nyoba doang kok. Cuma jadi apa enggak? Jadi itu. Udah jadi kita. Dikit-dikit aja teman-teman. Saya kira-kira ini.
sedikit aja ya teman. Ini lumayan lengket ya teman-teman. Kita bentuk secara berulang-ulang. Cara kelihatan lah. Udah lah, yang penting bulat sayang. Iya ya teman-teman. Iya. Yeah. Ntar lah, kan belum jadi nih. Nah teman-teman tuh, jadi ini yang mau buka ya. Udah buat dede aja tuh, makan. Enak lah. Enak? Dede suka lah ya roti coklat. Kita lakukan secara berulang-ulang ya teman-teman. Lagi malam pak. Ini jadi malam. Kita udah dapat dua teman-teman. Udah pak. Iya. Dede ngelihat aja ya. Ngelihat aja Dede. Ntar kita kalau udah jadi baru deh. Iya, Dede bisa makan ya teman-teman, dapatnya berapa ya? Ntar kita masukin kulkas ini. Iya. Kita jadi teman deh. Ayo teman. Berarti lagi batuk lagi ya. Iya teman-teman, Dede Dita lagi sakit dari kemarin teman-teman. Badannya panas, batuk-batuk. Kita gak boleh gitu, lagi balok. Lagi balok. Tuh lagi nih. Iya kan susah Dede, susah ya. Kita dapet berapa ya teman-teman? Kayaknya dapet 6 deh. Udah yuk. Berapa ya? Udah kita ikutlah yuk. Aman. Kita teman-teman. Di aku aja deh. Ini lengket sih teman-teman, jadi kita susah memola-molainnya. Kita lagi jadi kotak ya teman-teman. Yang terakhir apa yang berapa ya? Halo Tete ma. Lagi apa Tete? Lagi jemilo. Jemilo. Kayak. PE.
Ya ampun. Maaf ya teman-teman. Dede doyan enggak? Doyan. Doyan tapi. Nah, teman-teman, kita cuma dapatnya udah ya, gigi doang nih teman-teman. Nah. Teman-teman, ini dia hasilnya. Ini udah aku taruh kulkas loh teman-teman. Kita taruh kulkas loh teman-teman. Nah, nih hasil Milonya. Ya, kamu sakit ya? Panas badannya. Yuk kita coba. Burung meleleh. Banyak teman-teman. Enak, teman-teman. Oh, kita diemit. Maaf ya teman-teman, bangkunya tadi tanda tidak dita, jadinya patah. Ini aku diemin di freezer selama 30 menit ya teman-teman. Enak. Kalian bisa coba di rumah ya. Dan udah gitu aja ya teman-teman. Dan forget to like, comment, and subscribe. Dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian tahu kapan nanti kita bikin video.